Presiden Joko Widodo menggelar santap siang bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta. Acara ini menjadi pertemuan terakhir antara Presiden Jokowi dengan anggota Kabinet. Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju berdatangan ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat siang. Cuaca yang terik tak memudarkan senyum para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hari ini menjadi hari terakhir mereka bekerja sebagai pembantu Presiden Joko Widodo. Sengaja emang kita dari kantor sama-sama. Ya udah ya. Karena ini makan siang bersama. Ini berarti yang terakhir kali ini Pak dengan Pak Jokowi? Ya, hari ini kan hari kerja terakhir. Mungkin ada pesan Pak buat pemerintah Pak Jokowi terakhir nih? Ya, Alhamdulillah seluruh tantangan berhasil dilalui dan leadership Pak Jokowi luar biasa. Kita melampaui. Sejumlah menteri yang diprediksi tidak tergabung dalam kabinet mendatang pun tetap mengumbar senyum setibanya di istana. Misalnya, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki. Ya tentu saya berharap Pak Menteri Agama berikutnya agak lebih baik dari saya. Itu aja. Kan dengan pelayanan yang lebih bagus. Infonya katanya Pak Imam Besar Masjid Istiqlal akan jadi ya, ini apakah ya, ada komunikasi gitu dengan Bapak? Belum ada komunikasi. Menurut Koordinator Staf Khusus Ari Dwi Payana, agenda makan siang hari ini merupakan pertemuan terakhir antara Jokowi dengan para pembantunya di kabinet. Acara makan siang digelar supaya momen itu digelar santai dan rileks. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.